Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. MZ dan pemirsa, di Jamaika ada pawang kebun binatang yang digigit singa. Iya, gara-garanya si petugas tak berhati-hati nekat membelai-belai singa dari luar kandang. Nah, berikut ini video detik-detik kejadian yang berhasil direkam pengunjung kebun binatang. Perhatikan aksi petugas kebun binatang di Jamaika ini. Dengan santainya, ia membelai-belai kepala singa dari luar kandang. Aksi nekatnya ditonton puluhan pengunjung. Hingga akhirnya, tangan si petugas diterkam oleh singa. Momen mengerikan ini direkam pengunjung kebun binatang. Si petugas akhirnya berhasil menarik tangannya dari mulut singa. Namun, kondisi tangannya sudah luka parah. Sementara para pengunjung awalnya menyangka momen ini bagian dari atraksi petugas.